Relawan Salam Dua Jari menolak pelantikan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pernyataan disampaikan perwakilan relawan Joko Widodo itu di Istana Negara Jakarta, Kamis 15 Januari 2015. Saya tidak tahu sampai pada titik itu kami ingin menyampaikan secara langsung melalui media di sana dan terus mudah-mudahan sore ini ketemu dengan Pak Presiden, yaitu bahwa relawan Salam Dua Jari, umumnya orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi, tetap mendukung Pak Jokowi, tetapi tidak setuju kalau Komjen Polisi BG dicalonkan atau dilantik nanti sebagai Kapolri. Fadzrul menilai jika Presiden Jokowi tetap memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka akan berimbas menurunkan citra Indonesia di mata dunia.